Tencent adalah konglomerat teknologi dan hiburan multinasional asal Tiongkok dan perusahaan induk yang berkantor pusat di Shenzhen. Tencent adalah salah satu perusahaan multimedia terlaris di dunia berdasarkan pendapatan. Tencent juga merupakan perusahaan terbesar di dunia dalam industri video game berdasarkan investasinya dengan Tencent Games menjadi subdivisi dari Tencent Interactive Entertainment Group atau IEG yang berfokus pada penerbitan game. Didirikan pada 11 November 1998 oleh Pony Ma dan kawan-kawan, anak perusahaannya secara global memasarkan berbagai layanan dan produk terkait internet termasuk hiburan, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Markas pencakar langit kembarnya, Tencent Seafront Towers, juga dikenal sebagai Tencent Binhai Mansion, berbasis di distrik Nansan, Shenzhen. Tencent adalah vendor video game terbesar di dunia, serta salah satu perusahaan paling bernilai secara finansial. Tencent adalah salah satu media sosial terbesar, modal ventura, dan perusahaan investasi. Layanannya meliputi jejaring sosial, musik, portal web, e-commerce, game seluler, layanan internet, sistem pembayaran, ponsel cerdas, dan game daring multiplayer. Tencent mengoperasikan pengirim pesan instan Tencent QQ dan WeChat serta QQ.com. Tencent juga memiliki Tencent Music. Perusahaan ini melampaui nilai pasar sebesar 500 miliar dolar pada tahun 2018, menjadi perusahaan teknologi Asia pertama yang melewati batas penilaian ini. Sejak saat itu, muncul sebagai perusahaan publik paling bernilai di Tiongkok dan merupakan perusahaan paling bernilai ke-10 di dunia menurut nilai pasar per Februari 2022. Oke sobat, itu tadi profil dari Tencent, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Semoga bermanfaat.